Halo guys, welcome back to my channel. So, di video ini saya akan buat video tutorial aplikasi GarageBand foto sendiri pertama dan dulu ya. Saya sudah download, langsung buka. Sorry, ini HP-nya agak nge-lag. Okay. Langsung dipencet customize the keyboard, dipencet langsung, nanti bisa dites dulu ya. Sudah dikasih lalu di set keyboard bisa ini dari set keyboard, tapi custom meja ini ya guys. Nih, ambil ini, terserah foto kalian, saya mau ambil dari sini, jelek, jika jelek bisa jangan ganti. Saya ambil foto guru-guru saya, langsung di crop bawah, sudah jadi. Tinggal kita pilih yang button save, yang mana terserah. Saya mau yang mana ya, ini saja. Ini enggak tahu apa ini, langsung kita done. Coba kita tes di YouTube. Di YouTube ya, ini cari dia bisa, dan itu tutorialnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.